Halo guys, balik lagi bareng gue Brand Solid, dan di video kali ini gue mau share ke kalian gimana caranya buat video yang baru aja kalian lihat itu. Ya, semacam video komersial gitu sih. By the way, video ini bukan disponsori oleh Huawei, walaupun gue berharap video ini disponsori Huawei. Nah, sebelum kita mulai, kita siapin dulu alat-alatnya. Karena ini videonya dibuat di rumah, mungkin peralatannya bakalan agak lebih terbatas kali ya. Jadi pakai seadanya aja yang ada di rumah. Jadi peralatan yang dipakai selain kameranya sendiri tentunya adalah, pertama ada tripod. Next, di sini kita bakal pakai dua lighting. Yang pertama tentunya aperture MC yang kecil, terus juga continuous light dari Godox SL60W. Dan ya, segitu aja kok barangnya, jadi nggak banyak karena di rumah, jadi pakai peralatannya seadanya yang gue punya selama ini, semua dipakai buat bikin video komersial kayak gini. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja setting semuanya, setting mejanya buat kita mulai syuting video jam tangan ini. Let's go! Oke, jadi untuk bagian yang pertama dari videonya, sebagai intro gue pengen shoot dari atas meja ini dulu. Jadi kita langsung aja set semuanya, backgroundnya di meja ini, yuk! Oke, jadi sebagai intro di sini gue bakal mulai dengan background yang berwarna hitam dulu. Nah, kenapa warna hitam? Karena sebagai awalnya gue pengen menunjukkan kalau misalkan orang pas nonton kayak jam apa nih? Jam apa pas di awal, karena masih gelap, masih belum jelas itu jam apa. Jadi tujuannya supaya itu. Makanya gue pakai background yang pertama itu yang warna hitam ini. Nah, di sini karena gue pengen bikin gelap banget, jadi gue benar-benar cuma ngandelin lampu dari aperture MC, dan semua lampu ini bakal dimati nanti dan mungkin nggak bisa gue shoot kali ya karena benar-benar gelap banget. Cuman ada cahaya dari aperture MC aja sedikit, itu pun juga sedikit. Jadi mungkin gak bisa shoot pas lagi ngambil gambarnya kayak gimana, tapi ya gue akan kasih ke kalian hasilnya kayak gimana dari shoot yang intro ini. Check this out. Oke, jadi segelap ini nih guys, gelap banget, dan di sini pakainya bakal pakai lighting dari aperture MC aja, dan warnanya juga pilihnya yang warna putih. Nah, ini dia satu-satunya source cahaya yang bakal dipakai untuk shoot videonya adalah ini saja. Dan by the way, untuk cara lighting jam tangannya itu nanti bakal kayak gini nih, kurang lebih bakal dibikin kayak gini, jadi memutar nih kayak gini, jadi nanti lightingnya bakal kayak gini, gerakannya bakal memutar, bakal jadi pantulan cahaya di jamnya juga lebih bagus. Oke, next ini juga bakal masih dalam suasana gelap-gelap begini, masih dalam background warna hitam, jadi gue pengen ambil angle lain lagi. Cuman udah beda dari yang pertama sih. Kalau yang pertama tadi kan lightingnya yang gerak-gerak, kalau sekarang udah diem doang, nanti tinggal pindah angle kameranya aja. So ya, yeah, mari kita coba dulu. Oke, gue rasa udah sih yang mau gue shoot di background warna hitam ini udah selesai, dan kita mau ganti backgroundnya ke yang biasa warna abu-abu yang biasa gue pakai buat bikin video YouTube. Jadi kita langsung siapin aja background warna abu-abunya. Let's go. Oke, jadi di bagian yang background warna abu-abu ini baru kita reveal jamnya itu apa dan kayak gimana bentuknya. Kalau yang sebelumnya cuman teaser, cuman kelihatan sedikit aja bodinya, sekarang udah kelihatan semuanya. Jadi semuanya bakal di reveal di background warna abu-abu ini. Berapa kali gue ngomong di, kayak banyak banget. Anyway, langsung aja kita coba untuk bikin videonya. Baru nyadar juga sekarang pas lagi cobain. Nah, ternyata ngevlog ini sambil pakai gimbal itu beratnya, beratnya lumayan juga ya. Dari tadi tangannya juga sampai agak geter karena saking lumayan beratnya. Oke, jadi kalau untuk yang di background abu-abu ini nanti bakal jamnya dipegang, nanti kamera bakal ditaruh di tripod di sini di atas tripod, terus juga lightingnya dari arah sebelah atas ini itu nanti bakal langsung ke arah backgroundnya. Jadi nanti sambil pegang jamnya nanti bakal dibuka juga semuanya. Ini kenapa nggak fokus ya? Nanti jamnya bakal dibuka lurus gitu supaya nanti bisa kasih lihat semua body, full body dari jamnya. Oke, jadi nanti kurang lebih setupnya bakal kamera ditaruh di sini, dan nanti kamera jam tangannya bakal dipegang di sini. Jadi langsung daerah kayak gini, terus mungkin gue bakal sambil duduk kali ya, sambil berlutut kayak gini supaya nggak ngalangin lightingnya, dan kita bisa shoot dari sini pakai lensa 50mm. Hasil dari videonya tentu nggak bakalan sempurna banget ya, karena semuanya di shoot pakai tangan, nggak ada alat-alat canggih, alat yang khusus gimana buat muterin jam tangannya misalnya. Jadi semuanya full pakai tangan gerakin sendiri, jadi ya mungkin agak jitter sedikit.
Nah, untuk bagian endingnya, gue juga berencana untuk pakai background warna hitam ini juga, supaya selaras aja sih, mulai dengan warna hitam, endingnya juga warna hitam lagi. Cuma bedanya yang kali ini adalah gue pengen jamnya udah nyala. Gue juga pengen kasih lihat logo Huawei-nya juga pas dia lagi nyala. Jadi yang ini bakal dinyalain. Kalau yang pertama masih gelap semua, tapi yang sekarang layar dari jamnya itu udah dinyalain. So, yuk mari kita coba. Oke, jadi ini adalah jamnya dan gue pengen coba supaya dia bisa nyala. Nyalanya pas di logo Huawei-nya, kebalik. Oke, coba kita nyalain. Loh, kok gak nyala? Nah, ini ya. Jadi ini yang pengen diincar tuh waktu dia lagi nongol logonya ini, sama pas dia lagi ganti ke background ini, yang wallpapernya yang ini. Oke, jadi di sini prinsipnya sama juga kayak yang pertama pada dasarnya. Jadi pengen lighting yang bergerak supaya nanti di sekitar jamnya itu ada pantulan cahaya dari Aperture MC ini. Jadi tujuannya supaya itu, jadi kelihatan besinya itu bakal mantulin cahaya, jadi lebih bagus di pinggir-pinggir layarnya itu bakal nyala nanti sama pantulan cahayanya. Oke, supaya bisa kasih gambaran ke kalian, nanti lightingnya bakal geraknya kayak gini nih. Dimutar kayak gini. By the way, karena kameranya cuma satu, jadi gue pakai buat syuting ini dulu, buat video YouTube ini. Dan satu lagi, itu nggak ada jadinya, cuma ini doang. Dan nanti tuh sebenarnya kamera bakal ditaruh di tripod sini langsung menghadap ke si jam tangan di sini. Jadi pakai lensa yang 50mm, jadi langsung kena ke jamnya. Tapi ya, tujuan dari video ini sebenarnya buat menunjukkan aja kalau misalkan bisa bikin video-video yang seperti ini kurang lebih, bahkan mungkin lebih bagus lagi dengan peralatan yang lebih bagus juga, atau mungkin ada tambahan tools. Tapi yang penting bisa tetap bikin konten dan bisa tetap kreatif dari rumah. Oke, segitu aja guys untuk behind the scene dari video jam tangan ini. Videonya memang gak begitu panjang, dan tapi proses syutingnya makan waktu kurang lebih 3 jam. Jadi 3 jam untuk video yang hasilnya beberapa detik ini ya lumayan makan waktu juga. So thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian tentunya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai support kalian, dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.